Tolong bantu Kak Dennis untuk mengikhlaskan aku untuk berpisah dengan dia, ya Allah. Lu tanggung jawab, lu nikahin Sakinah. Nah, Dennis tuh udah gak suka sama lu, jadi berhenti mikirin Dennis. Udah gak hasut Sakinah untuk cerai dari gua, dan lu gak mau tanggung jawab, jadi lu harus tanggung akibatnya. Percepatnya pernikahan aku sama Dennis sebelum Dennis tahu kebenarannya. Itu bukan hanya Kak Rangga, Kak! Tapi isi buah hati Kak Sakinah sama Kak Dennis.